Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qad kana Hatimun al-Asamu, sungguh adalah Syekh Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau pernah berkata, la yajlisu li ta'limil ilmi, tidaklah duduk untuk ngajarin ilmu, fil masajid, di masjid-masjid, illa jami'un li dunya, kecuali orang yang ngumpulin bagi dunia. Masya Allah. Tapi kita ngumpulin dunia nih. Jadi kita istighfar aja. Istighfar, istighfar. Masya Allah. Kita jangan deh. Hah? Innamal a'malu binniyat. Ya, memang bagaimana niat juga. Ini saking waraknya beliau. Kita juga jangan seuzon sama beliau. Jangan. Jangan kita bilang kita salah ini. Jangan. Maksud beliau kita nggak tahu. Ya. Seperti zaman sekarang ini banyak orang nyalain ulama, ada tuh di konten-konten. Ya. Saya nggak setuju itu. Kita nyalain ulama, saya enggak setuju. Kadang perkataan ulama, apalagi ulama-ulama besar, ya. Boleh jadi apa yang dia katakan ada sesuatu yang tersembunyi, ya, yang kita enggak paham. Walaupun secara ilmu mantik salah, secara ya ilmu mantik, ilmu logika salah. Tasawurnya enggak sampai. Umpama itu enggak sampai. Walaupun begitu, karena ulama kalau buat saya mah kita nerima aja. Jangan kita seuzon sama ulama. Kan sekarang banyak tuh di itu. Ya, ulama-ulama di ya dikritik, dibilang halu ini. Abah guru sekumpul, abah uci, macam-macam nak ulama. Ya Allah, ya Rasulullah. Kalau saya ngeri banget itu. Saya yakin insya Allah satu saat dia bakal menyesal. Nanti satu saat. Saya ingat pesan guru saya dulu, Kiai Syafi Hazami, kalau mau ulama, jangan buru-buru kita menyalahkan. Kita terima aja dulu. Karena satu saat nanti kita akan nyesel. Baru kita paham. Baru kita paham. Kadang pahamnya lama. Pahamnya lama. Au jahilun bima alaihi, atau enggak tahu dengan apa yang ada atasnya, fitanika pademikan itu, minal wajibati, daripada segala kewajiban. Dia enggak tahu bima alaihi, tentang sesuatu yang wajib kepadanya. Fitanika pademikan itu, minal wajibati, dari segala kewajiban-kewajiban. Dia enggak tahu sesuatu yang wajib. Di dalam masjid, mesti apa, mesti bagaimana. Memang kita lihat kadang begitu. Dalam masjid ketawa-ketawa, kelakar-kelakar. Panggil penceramah-penceramah yang lucu-lucu. Akhirnya pada ketawa-ketawa. Ini yang maksud beliau begini. Ini. Jadi jangan panggil yang ketawa-ketawa, Pak. Biarin, biar banyak yang pada datang. Banyak yang datang, yang banyak orang manusia yang datang, tapi ridho Allah. Jangan kita mengikut kepada orang-orang awam. Kita yang harus membuat ketetapan. Seperti ini. Masya Allah.
masyarakat ini banyak pada mutus ini. Jadi kita akhirnya kada sekelas. Iya, kita kada. Oh iya, maksudnya kita jangan ngalah. Dia maunya apa? Betul, maunya kan gitu. Orang sekarang begitu. Kiai sekarang yang pandai ceramah panggil kiai. Kalau enggak bisa ceramah ustaz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kiai yang ahli ilmu dan takut sama Allah. Yang penceramah udah kebalik sekarang nih. Yang kemarin kita dengar kiai-kiai di suami itu, masya Allah, itu beliau ahli ilmu itu, omongannya itu, masya Allah, masya Allah. Lihat sekarang begitu, kalau penceramah ditulis tuh, kiai masuk jadwal khotib tulisnya kiai, ahli ilmu nggak ditulis kiai, ustadz aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang di sini pemimpin masjid itu mesti kiai, Pak. Biar dia bisa pantesin mana kiai, mana ustaz. Karena orang memutuskan sesuatu itu bergantung ilmunya. Ya, orang memutuskan sesuatu, Pak, bergantung ilmunya. Bukan keren pakaiannya, bukan. Kalau kata Kiai Suramli ngomong sama saya berdua, kata beliau, sekarang bagaimana pakaian? Sila dulu. Ya Allah. Wa kana Abdullah ibnu Abbas, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ma'ajalanati, serta ya keagungannya beliau, kita artikan keagungannya, kemuliaan, kebesaran, keagungannya beliau fil ilmi, dalam ilmu, hebat ilmunya. Karena memang Ibnu Abbas beliau pernah didoakan sama Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila, itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Idza faragha, beliau apabila selesai min tafsiril Qur'ani, min tafsirihi lil Qur'ani, daripada menafsirkannya beliau bagi Al-Qur'an, yaqulu, beliau berkata, ikhtimu majlisana bil istighfari. Tutup olehmu majlis kita dengan istighfar. Jadi habis ngaji, astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Padahal beliau tadi ma'a, ini ma'a nih, i'rabnya jadi hal ini. I'rabnya jadi al. Padahal beliau adalah ya seorang yang agung dalam keilmuan. Tapi beliau masih tetap istighfar bila mana selesai daripada menafsirkan Al-Quran. Bagaimana model kita ya? Bisa begitu. Itu juga bisa. Doa kafaratul masjid. Itu juga bisa. Masya Allah. Ini habis ngaji, ini habis ngaji. Wa kana Syaddad bin Hakim, adalah Syaddad bin Hakim rahimahullahu taala, yaqulu, beliau berkata, man kana fihi hadhihi salasu khisalin falyajris liyu'alliman nas wa illa falyada'il julusa. Adalah Syaddad bin Hakim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man kana, siapa saja, fihi, padanya, hadhi salasu, ada tiga, salasu khisalin, tiga perkara ini,
fal yajlis, hendaklah dia duduk. Jadi kalau belum ada yang tiga, jangan duduk dulu. Liyu'alliman nasa, untuk ngajarin orang. Masya Allah. Wa inla, jika enggak ada yang tiga itu, fal yada'il julusa, hendaklah dia tinggalkan duduk. Apa yang tiga? Ayudhakirahum bini'amillahi ta'ala liyaskuruhu, agar ia menyebutkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat Allah supaya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita sebutin tentang syukur. Ini kalau kita ceramah itu dulu dahulu syukur. Kalau ngaji kan bagaimana kitab. Kalau ceramah bisa. Sebelum kita ceramah kita jelasin tentang bersyukur dulu. Jelasin tentang bersyukur. Emang kenapa bersyukur? Karena banyak orang, lebih banyak orang tidak bersyukur sama Allah. Ini Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasyakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu Allah yang ngomong, bukan kita. Tuh, ama Allah aja udah pandai, kurang pandai bersyukur, bagaimana ama kita? Bagaimana anak ama orang tua? Bagaimana murid ama guru? Banyakan lagi tuh. Allah tuh yang maha pemaaf. Sampai begitu ngomong. Berfirman. Wa qalilum min ibadiyya syakur. Sampai Allah ungkapin begitu. Yang udah punya anak baru berasa tuh. Yang udah gede-gede gitu. Masih kecil sih belum berasa. Iya, berasa. Iya, ini maksud saya. Kalau udah gede baru berasa. Kalau masih kecil, saya masih kecil nih, belum berasa. Ntar udah gede-gede baru berasa tuh. Ada anak yang ingat sama orang tua, ada yang gak ingat. Begitu kan Ustaz? Semuanya begitu. Cang Haji, begitu. Ada yang lagi mengalir. Ada yang hidup enggak hidup, betul. Dan itu sangat nih, sangat bakal terjadi. Makanya kita sebagai anak jadilah orang yang pandai terima kasih. Ada pak orang anak saking disayang sama orang tua, itu tangan anaknya dicium sama orang tuanya. Apa dibilang, lu doang yang paling perhatian sama emak, katanya begitu. Lu doang yang paling perhatian sama emak. Ada tuh orang kayak begitu. Hampir dicium, ya anaknya gak mau dicium. Masya Allah. Sah ya. Dan ini pernah terjadi. Ada seorang ya ulama, ya wali dia, emaknya tahu kalau anak ini wali. Dicium sama anaknya, sama emaknya. Dicium sama ya kita anak masih kecil, cium gak anak kita? Cium itu kan. Ya Allah. Ya, sebenarnya sama itu. Apalagi kita tahu. Beliau adalah wali min awliya'illah. Oh, kita kan pengennya emang mau dihormatin aja. Lu, Tuhan gue sama lu, cium tangan sama gue. Oh iya. Oh iya. Sama-sama cium tangan. Oh. Masya Allah, masya kalau nggak bisa begitu katanya suruh tinggalin. Ya, jadi kita jelasin nikmat, nikmat, nikmat. Biar orang bersyukur sama Allah. Ya, kadang kan kita nggak bersyukur sama Allah. Nikmat yang besar banget saya suka sebutin kalau saya lagi bicara itu. Kita duduk begini, Pak. Kita duduk begini, Pak. Ini pantat kita Allah punya ciptaan nih.
yang paling tebel daging yang mana kira-kira? Pantat. Pantat. Tuh Allah ciptain, Pak. Kadang kita enggak mau pernah berpikir. Ya. Kita enggak mau pernah berpikir. Ini paling gede ini. Coba kalau umpama tulang doang. Ya Allah, sakit. Allah ciptakan nih. Tapi kenapa kita enggak pernah mau berpikir? Ini adalah nikmat dari Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Coba kalau umpama bisul aja. Saya yakin Bapak enggak ada di sini. Lagi rebahan di rumah. Habis pulang dari rumah sakit. Masya Allah. Jangan kita sepelein ini. Jangan. Terima kasih sama Allah. Ya, terima kasih. Ya, kita takut enggak pandai terima kasih. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Wa bizunubihim liyatubu minha. Yang kedua, ya, beri ingat mereka dengan dosa-dosa mereka supaya mereka dapat taubat daripada dosa-dosa itu. Ingatin dosa, kita ini banyak dosa. Dosa, tanpa kita sadarin kadang kita berdosa. Ya Allah. Kita dosa. Mana tanya orang tua kita. Emang elu lu. Emang elu. Ya Allah, minta maaf. Minta redanya terus sama orang tua tuh, minta redo. Sama guru juga tuh. Minta redo. Minta redo, ya Allah. Kasih tahu kalau ada yang salah, maafin. Ya Allah. Kadang kita gak sadar itu. Orang tua kadang diam. Guru pun kadang diam. Karena gak enak bilangin, takut kita marah, takut kita singgung. Iya. Yang kedua, wa bi'aduhim, dan dengan musuh mereka, siapa? Iblis. Liya'zaru minhu, supaya mereka bisa hati-hati daripada iblis. Karena iblis enggak pernah ngaso godain kita. Nih kita ngaji nih. Kita udah sampai begini nih, udah sampai. Iblis masih godain kita juga. Apaan? Ngobrol. Apaan? Ya, tidur. Apaan? Mikirin yang lain. Apaan? Suuzon sama gurunya. Padahal gurunya lagi nerangin kita. Apa kata dia? Kayak ngomongin gua kayak gini. Iya. Iya ya. Iblis begitu. Ketika kita di rumah ragu-ragu, ngaji, jangan, ngaji, jangan, ngaji, jangan, ngaji, kalah tuh iblis. Kata iblis, iya, ya, apalagi hujan ditambah. Iya, ngaji, jangan, ngaji, jangan. Iya. Iya, menang juga kita umpama, iblis tetap masih ngintilin terus sama kita. Iya. Digodain terus. Udah bisa ngaji, digodain. Udah pandai kita ngaji, udah hebat, digodain apa godanya? Sombongin kita. Disombongin. Jadi orang alim yang paling hebat, yang paling jago. Sampai begitu mah habis. Enggak pernah ngaso iblis. Terus paling hebat, paling jago. Padahal bodoh banget padahal. Ngaku paling hebat. Iblis emang begitu. Enggak tidur iblis. Iya, kita yang tidur. Enggak pernah lengah, kita yang lengah. Enggak pernah meleng, kita yang meleng. Selalu godain kita. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.